Tampil duet bersama Hafiz, penyanyi asal negeri jiran Malaysia, Rosa rupanya tetap menghadirkan peran Yoyo, sang mantan suaminya. Ini terlihat di lagu duetnya bersama Hafiz yang berjudul Salahkah, di mana lagu tersebut akan menjadi soundtrack bagi sebuah sinetron Malaysia. Lagu ini saya punya dari 3 tahun yang lalu. Lama. Saya sempat dengarkan sama Abang Anwar Zain waktu itu. Saya waktu itu pengen sekali berduet sama beliau, cuman waktunya memang belum berjodoh lah. Ketika datang skrip ini, saya baca, saya langsung ingat, saya punya lagunya Charlie yang judulnya Salahkah ini. Kayaknya cocok gitu sama sinetronnya gitu kan. Terus saya dengerin lagi, terus akhirnya saya dengerin ke pihak Astro dan mereka setuju. Akhirnya saya meminta tolong Badai untuk mengaransemen lagu ini. Yoyo juga ikut ngisi drum juga di lagu yang ini. Karena aku butuh kayak ada, kalau Melayu itu kan terkenal ada rocknya gitu kan, popnya ada rocknya gitu kan. Jadi aku makanya minta, kalau Badai itu yang buat romance gitu kan, melo romantiknya dapat. Tapi aku minta Yoyo buat bisa memberikan soul rocknya di dalam lagu ini. Dan akhirnya lagunya Charlie kan memang agak Melayu kan, jadi hasilnya tuh ya ada Rosanya, ada Hafiznya gitu. cocok banget kalau menurut saya, dan mudah-mudahan nanti penggemar saya dan Hafiz di Malaysia juga bisa, karena ini kan lagunya memang awalnya kita akan rilisnya di Malaysia karena filmnya di sana, sinetronnya di sana. Mudah-mudahan mereka semua bisa suka. Amin. Menghadirkan sang mantan suami di karya musik terbarunya, Rosa tentu memiliki kepuasan tersendiri. Selain itu, Rosa merasa senang lantaran lagu duetnya bersama Hafiz sudah digarap video klipnya. Di mana hal ini makin memperluas karir Rosa di dunia tarik suara yang sudah mulai sering berkolaborasi atau berduet dengan penyanyi-penyanyi dari negara tetangga. Memang Hafiz ini kan sibuk banget. Dia soalnya di sana laris sih. Setiap hari ada acara gitu kan. Jadi kita hanya punya waktu beberapa hari untuk Hafiz ada di Indonesia. Pertama untuk rekaman, yang kedua akhirnya kita bikin untuk video klipnya. Karena insya Allah akhir bulan ini kita akan promo langsung di Malaysia ya. Di Malaysia. Minggu depan ini lagu begitu selesai mixing mastering. Abis itu langsung akan ada di radio-radio. Jadi cepat banget ini lagu bisa ada di radionya gitu. Makanya hari ini dipaksain kita biar syuting video klip.